Selaku pimpinan Fakultas Kedokteran Hewan, kami sangat bangga dengan terselenggaranya seminar tentang bagaimana menumbuhkan budaya sehat melalui pemahaman tentang antimikrobial resistant dan antimikrobial usage. Saya kira ini sangat penting. Jadi tema hari ini yang diangkat adalah bagaimana kita peduli terhadap AMR dan peduli bagaimana cara menggunakan antibiotik dengan baik dan benar. Prediksi daripada WHO menunjukkan kira-kira hampir 10 juta manusia itu nanti tidak bisa diobati karena sudah tidak ada antibiotik lagi. Dan berharap kepada seluruh dokter hewan se-Indonesia khususnya mulai ikut mensosialisasikan mengenai bahayanya AMR. Di rumah masih ada nggak antibiotik? Masih hebat. Nanti ditanya dokternya. Kalau ditanya untuk apa antibiotik? Ya, jaga-jaga pinter sekarang. Dari 46 ke 56 berapa tahun? Ya, 20 ya? 15 ya? 15 tahun baru kita temukan. Setelah kita dapatkan, dia sudah mulai lagi pada tahun berikutnya. Contoh aja nih, 59, 2 tahun kemudian sudah resisten. Makanya banyak perusahaan-perusahaan itu tidak mau lagi investasi untuk mencari antibiotik. For impor sekarang, mulai dari kesejahteraan hewannya harus dilakukan. Peternakannya itu harus melakukan kesejahteraan hewan. Jadi katanya kalau orang di luar sana, kalau Bapak tidak melakukan kesejahteraan hewan ini dengan baik, dagingnya sama dengan daging haram, mohon maaf. Makanya Jepang selalu mengatakan, Anda boleh kirim barang ke saya, ini non-muslim ya Jepang. Tapi dia minta persyaratan halal. Berbicara tentang AMR, tadi Pak Samsul sudah ada korban di sini ya. Sebetulnya kalau ada AMR itu yang korban siapa? Manusianya Pak, ternaknya. Ternaknya juga iya, ya kalau sudah mati kan ribuan matinya. Manusia juga terancam juga seperti itu. Di antara inilah paling tidak teman-teman nanti kalau dikasih resep antibiotik hati-hati ya. Mulai paham ya. Nah ini teman-teman semuanya dari seluruh dunia ternyata sejak tahun 2000 melaporkan semuanya insiden atau prevalen kenaikan bakteri resisten akibat pengguna salahan antibiotik. Inilah yang at risk, ini population at risk. Kami di rumah sakit Bapak Ibu semuanya selalu menanyakan, kalau ada radang paru, jangan lupa, ini di pelajarannya enggak ada. Kalau kami bikin pelatihan, kami akan melatihkan ini. Jangan lupa tanya dia peternak ayam atau tidak. Rumahnya di sekitar peternakan atau tidak. Orang-orang ini at risk. Maka kuncinya itu tidak harus dengan meningkatkan dosis, maka tadi jangan sampai ada overuse gitu ya, tetapi juga jangan sampai ada underdose itu tadi ya. Jadi untuk antibiotik itu seperti buah simalakama, kalau underdose ya enggak sembuh karena enggak di atas MIC, kalau dia overdose atau overuse itu akan jauh lebih banyak lagi. Tetapi jangan lupa kita menghadapi failure atau kegagalan terapi, tetapi juga resistensi yang mungkin itu tidak terjadi pada obat yang lain. Menurut WHO, antibiotik yang masih bisa digunakan harus setidaknya memiliki, kalau yang bagus gitu ya, itu adalah di atas 80% sensitivitasnya. Wes arep dikapakke dituthuk-tuthuk dikapakke lagi di apa namanya boiling roasting kabeh dilakoni wes gitu ya. Ternyata masih ya wes begitulah gitu ya. Apalagi ini loh oksi juga cuma 50%-nya sama hampir semua. Doksi malah ming sidik gitu ya hilangnya. Biasanya ada tiga tahapan proses yaitu primary, secondary dan tertiary. Primary biasanya lebih pada pemilahan antara yang cair dan yang padat, biasanya yang kita olah dalam bentuk cairnya. Jadi intinya primary treatment lebih ke penyaringan. Sebenarnya dalam konteks AMR, ini menjadi pertanyaan, apakah
di sini itu sebenarnya prosesnya adalah menebangbiakan mikroba atau bakteri gitu. Nah pertanyaannya, ada beda sifat tidak mikroba yang kategori AMR dengan yang tidak gitu? Tapi pada dasarnya proses ini akan berlangsung dan intinya populasinya akan sangat tinggi di sini. Jadi untuk bisa mengurangi ARB ataupun ARG sampai 90% lebih, itu klorinasi itu perlu sampai 30 mg per liter. Ya kalau Bapak dan Ibu tahu, untuk standar klorin di lingkungan itu rata-rata tidak banyak atau tidak lebih dari 3 mg per liter. Acara kita seminar nasional masalah AMR, nampaknya pesertanya antusias dan bagus, supaya ini bisa dibawa ke disosialisasikan ke teman-teman yang lain yang belum sempat untuk hadir. Ini sangat baik sekali bagi kami ya selaku pelaku di industri. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh para panelis sebelumnya bahwa pengendalian terkait AMR ini bisa kita lakukan paling sederhananya dengan lebih bijak mengkonsumsi antibiotik gitu ya. Sebenarnya ini keren banget ya kalau menurut saya, karena memang antimikroba resisten dan use itu sangat penting banget buat kita para dokter hewan. Mungkin yang hewan kecil atau hewan besar semuanya memang menggunakan kan. Jadi seminar ini sangat-sangat bermanfaat buat saya. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta seminar tentang AMR dan AMU yang hari ini alhamdulillah dihadiri kurang lebih hampir 115 para dokter hewan yang terdiri dari berbagai macam unsur. Hari ini memang sengaja kami menghadirkan para pakar yang memang pada tempatnya, seperti Direktur Kesehatan Masyarakat, kemudian akademisi dari farmasi, akademisi lingkungan, kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan dari Kementerian Kesehatan. Paparan yang sangat menarik, ternyata antibiotik itu meskipun sudah digoreng, direbus, kemudian bahkan dibakar, ternyata antibiotik itu apabila ada tetap masih ada meskipun berkurang, cuma berkurang sedikit. Yang hal ini dikonsumsi oleh manusia, sehingga mau tidak mau manusia akan tercemar residu dari hasil pakan, dari hasil hewan ternak tersebut. Ini pesan yang saya sampaikan, mari kita hati-hati dan bijak di dalam menggunakan antibiotik untuk memberikan kesehatan pada ternak-ternak kita. Viva Veterinary!